What's up troopers? Ketemu lagi sama gue Zirko Babul di sini. Oke, di video kali ini gue mau informasiin ke kalian kalau event party box itu udah bisa dibuka ya guys. Tapi gue nggak mau draw sekarang nih karena besok akan ada tiket gratis untuk draw dari Moonton dan kalian itu ada jaminan mendapatkan satu buah skin elite guys. Nah, kalau di video kali ini gue mau ngabisin Crystal of Aurora gue untuk draw skin Zodiac Lunox nih ya. Nah, kira-kira bakal habis berapa ya untuk mendapatkan si Lunox Libra ini? Oke, kita mulai aja nih guys. Wow, ternyata diskon terus nih guys. Dari 100 Crystal of Aurora untuk setiap 5 kali draw menjadi 70 doang nih. Anjay, oke banget nih. Oke, kita pencet terus nih sampai dapat. Oke, terus masih 30 poin lagi ya yang gue butuhin nih. Gue masih pakai yang draw 5 kali langsung karena ini masih diskon terus nih. Jadi gua nggak make yang satu kali dari Fortune Meteorite. Nah, ini pasti dapat nih. Udahlah sekalian aja lah langsung yang 5 kali aja lah. Sikat terus, kita gas terus. Let's go. Nah, dapat kan? Ternyata cukup murah ya, karena gue cuma ngabisin itu gue mulai dari 1212 terus sisa di 792, which is cuma kepake sekitar 420 Crystal of Aurora. Padahal poin awal gue masih di angka 34/100. Nah, jadi seandainya dikonvert ke rupiah, gue cuma ngabisin sekitar gue berlangganan 99.000. Untuk sebuah skin Zodiac Libra nih, wah murah banget kan? Oke, satu informasi lagi nih buat kalian. Kalian juga bisa berlangganan mingguan dan bulanan di waktu yang bersamaan loh untuk Crystal of Aurora ini. Jadi kalian mendapatkan lebih banyak Crystal of Aurora per harinya. Jadi kalau kalian mau ngumpulin itu bisa lebih cepat nih kalau kalian berlangganan mingguan dan bulanannya guys. Oke, karena gue udah dapet skin yang Zodiac punya Lunox nih, si Libra ini. Nah, kita compare yuk yang epicnya Lunox sama yang Zodiacnya Lunox. Menurut kalian ini lebih bagus yang mana nih untuk gameplaynya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Cakep ya, ternyata yang epic ya. Semoga besok gue dapat di draw party box ya. Ada nggak ya besok, kita lihat deh bareng-bareng. Kayaknya lumayan juga nih, bagus nih. Nah, kalau ini yang Libra. Come and join me. Ya, kita lihat gameplaynya nih. Oke. Lumayan sih ya. Dengan 30 ribuan doang nih, guys. Nah, lo kalau mau beli skin Zodiac murah, lo gua saranin sih berlangganan aja Crystal of Aurora nih. Karena murah banget buat kalian, guys. Mau ingetin kalian, jangan lupa di subscribe channel ini
pencet lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan informasi terupdate dari Bubble Truth Force, karena kita akan banyak giveaway-giveaway yang itu dari live stream atau dari konten, serta kalian share ke teman-teman kalian ya. Terus kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, jadi itu udah kita lihat lah ya, untuk skin epic Lunox yang Butterfly Seraphine sama Libra yang Zodiac. Nah, karena gue belum dapat yang epicnya Lunox, nah kita lihat nih di draw party box besok yang kemungkinan bakalan gue draw ini, kira-kira ada skin apa aja sih si Lunox yang epic ini, ada nggak ya? Yuk kita lihat prize poolnya nih guys. Nah, ini ada Alucard nih ya, yang Chill of the Fall. Gua pengen nih karena itu mirip salah satu karakter di Final Fantasy ya, FF7 ya, Cloud ya. Oke, kita lihat untuk Lunox, kita cari ke bawah dulu nih. Tadi gua ke distraction sama Alu. Mana, kita lihat. Ayo. Oke, nah ini ada nih Lunox nih, Butterfly Seraphine. Oke, besok kita draw, kita lihat apakah besok gua hoki dapetin yang epic. Sekian video gua kali ini. Thank you for watching. I'm Zirko Bubble from Bubble Troopers Channel signing out. Bye bye guys.